mau kemana, Mas? Yo, Yamah Kunti Toki. Ada apa? Emang ini rumahnya siapa, Mas? Ya iki, omahe wong tuaku, Dik. Masa ini sih rumah orang tuamu? Iya, Dik. Iki omahe wong tuaku. Tapi nyapo kok dibongkar? Mana aku tahu. Kenapa kamu nanya aku, Mas? Jangan-jangan kamu cuman akal-akalan kamu aja. Ini bukannya rumahnya orang tuamu. Orang, Dik. Ya, iki omahe wong tuaku. Tapi nyapa kok dibongkar? Wis usaha ning Jakarta, gulung tikar. Mulai ning desa, omahku dibongkar. Walah, ya. Duh, Gusti, kula nyuwun ngapura. Terus iki piye, Dik? Awake dhewe mulai nanti. Lah mana gua tahu. Lu pikir aja sendiri. Udah lu jangan nangis terus. Kaki gua pegal nih lah, lu ajak ke sono ke sini. Tenggorokan gua aus. Lu mau minum kagak? Gua mau minum dulu ah, mampir ke warung gua. Iya, Dik. Aku yang ngelak. Mbak, es Mbak. Lilo, lah kan barang mending ini. Eling ayo bro, kejahatan kuwi ora mergo niat teko pelakune, tapi mergo enek kesempatan. Ojo lali, waspada, waspada. Udah lu jangan nangis aja. Lu minum tuh es lu, ntar keburu adem gak enak. Lah ngapain lu liat gua minum esnya? Keburu adem ntar gak enak. Iya Dik, iya Om Beni. Enak Dik Mbak Yes. Seger Dik. Abisin minumnya tuh lo, jangan ditunda-tunda. Dik. Ya ampun Mas, lu itu aus apa lapar? Aduh, awak gak penak. Bayoh, lihat tiba-tiba yang tak terak emang gapura perbatasan toh. Julaya aku ngeblak. Ngomong apa weh? Boten mbah.
pura-purane, Mbah. Ih, sebel deh aku sama kamu. Udahlah, mengajak jalan-jalan. Loh, Mas, tas kita mana kok enggak ada? Ya mbuhmu yen nang kono. Lah mana buktinya kalau lu terus itu? Gondol maling paling. Rono lah malingnya emang. Lagian lu juga aneh sih. Barang malah lu taruh luar, bukannya lu bawa masuk. Ngapa lu diam aja, jawab? Oh garoh aku. Nah terus kemana ini? Hilang, gondol maling. Kue saja gedro-gedro kecer kuwi lho. Laren kene sih ngelu ndasku. Iya Mas, aku juga capek dari tadi jalan terus. Kipiye to, Dik? Kok mbok inggati? Kakanda maneh tiba ki lho. Lu lagi enggak tahu, sama-sama capek malah lu nyender sama gua. Emangnya enak apa lo? Syukurin. Iya, Dik, ngene kok ya nesu-nesu. Enggak suka aku. Matamu lorang, anak wong tiba malah ditubruk. Matamu di todul. Lah wong kene selak kesusu kok. Wes, gas dur-duran. Jan loro padha cadoke. Terus tak sarok dhewe engko. Baik, Mang. Wes saiki ngene ae. Ijole jatuh bangun, awak dhewe masak mie. Oke, Reng. Pawonku ready. Suwi ra tau mbeluk. Lah nyapo? Lah nyapo piye to, Mang? Lah nyapo rendang budal iki. Wis ayo. Wes salah. Adeh. Gotul. Oke. Kok meneng toh? Nangis ae. Mas, Mas, sini Mas. Ladalah, ini lahan basah ki, perlu dimanfaatkan terus bayaran. Dipanggil kok diem aja orang mau minta tolong. Oh, iya, Mbak. Ini apa ki? Saya loh, Mas, mau minta tolong. Tolong anterin ke saudara suami saya ini loh. Kenal karo keluargane ae ora, kok arek kok nemen. Mas, bisa enggak minta tolong anterin ke suami saya nih lah saudaranya? Walah, iya Mbak, aku ngerti badiane bapak iki. Bener. Iya Mbak. Dik, alhamdulillah awake dhewe cek enek sing gelem nulung. Iya Mas. Engko mesti dhewe yo pae bojoku. Siap, Bos. Mas. Mau kemana sih ini lo? Hehehe, oh iya deh. Lah nyapo kita tak go mlebu. Paling sini go gombal. Aduh.
Lah nyapa kowe padha melok gembrutuk nek pawon iki. Wis tonton ana ning arep tatasane dhewe. Baik, Dul. Bayah. Lah mendung-mendung ini ki mangan mie lak yo enak ta, Mek? Ya Ren, enaknya pas weteng luwe ngene iki. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga Mas di tempat saudara kamu, Mas. Mas, Mas, makasih ya udah diantarin ke tempat saudara suami saya. Sing omong ki lho ya sapa? Terus saudara sing endi? Iki lho omahku. Lah terus ngapain lu bawa gua ke sini? Yo njiko kendaraan to, Mbak. Ngubengi kampung goleki batiane bapak iki. Nek gak nggae kendaraan, wis to. Insya Allah aku yakin pekoh-pekoh. Ya bener Mas, bener. Iki duduk omahku. Iye, ready gum. Siap bos. Hah? Makanan instan sudah siang. Monggo dipundhar ngantos telas nggih, Mas. Matane caduk. Lir mangsamu lho, bolemu mbok kon baduk gombalan ki. Lan jalukmu apa to, Meng? Yo mine sing ning kerdus wi to, Dul, dimasak. Terus terang, Reng, nek mi ga enek. Enek gombal iki lho.